mesin jahit Muda Adik model 1139D. 84 pilihan corak jahitan. Jahitan lubang butang 4 langkah. Jahitan panjang 6mm. Aksesori 13 jenis jahitan. Sistem DFT untuk ketahanan jenis fabrik bahagian atas dan bawah kain seperti sutra dan rayon. Jahitan bebas tangan untuk seluar dan lengan baju. Penyimpan aksesori. Ketahui ciri-ciri mesin jahit. Pusingan roda tangan. Lampu jahitan. Plug untuk tapak kawalan. Pemegang mesin. Tapak kawalan. Penggulung dan penahan gelendung. Jahitan panjang butang. Bertentangan butang. Pengangkat tapak. Pemotong benang. Bekas gelendung. Ketegangan benang. Butang untuk jahitan bercorak. Penutup atas. Turunkan fit dog. Penguntai benang otomatik. Memasang mesin. Membuka suis. Menukar jarum. Sudut bulat dan sudut rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah untuk meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Saiz jarum 9 inci untuk fabrik lembut. Saiz jarum 11 inci dan 13 inci untuk fabrik sederhana. Saiz 14 inci dan 16 inci untuk fabrik tebal. Cara menukar dan memasuk tapak untuk menjahit. Tekan tapak kawalan untuk menjahit. Penahan benang besar. Penahan benang kecil. Mengisi benang ke gelendung. Tekan roda tangan untuk mengurangkan bunyi dan menggerakkan jarum. Selesai mengisi benang ke gelendung, tekan atau kunci roda tangan. Memasang benang atas.
Memasuk gelendung ke dalam bekas diikuti dengan arah pertama. Dan arah kedua. Menaikkan benang gelendung ke atas, pusingan roda tangan mengikut jam. Jahitan bebas tangan. Kegunaan untuk menjahit ruangan seluar, lengan baju dan t-shirt. Mula menjahit. Langkah 1. Memilih corak jahitan biasa. Langkah 2. Memilih panjang jahitan minima 2.5mm dan maksima 6.0mm. Pastikan benang ditarik ke belakang dan tekan tapak kawalan dan mula menjahit. Jahitan kedutan lurus. Memilih panjang jahitan 5mm sehingga maksima. Ada dua cara. Satu, boleh dijahit terus melalui mesin. Kedua, cara menarik benang sehingga berkedut. Pilihan corak jahitan zigzag secara terus. Memilih corak zigzag. Pelbagai kombinasi corak dan jahitan stretch. Pilihan corak huruf A hingga M. Posisi butang berada pada tanda bulat berwarna hitam. Pilihan secara terus corak huruf U hingga Z. Pilihan corak jahitan stretch yang berwarna biru. Pastikan posisi panjang jahitan berada di bahagian warna biru.
tapak zip. Gunakan dua keping kain dan zip. Menjahit lubang butang dengan 4 langkah. Menukar ke tapak lubang butang. Memilih panjang jahitan ke lubang butang. Langkah 1. Memilih petunjuk lubang butang huruf A. Dijahit panjang dari bawah ke atas. Langkah 2. Memilih petunjuk lubang butang huruf B. Dijahit bahagian jelujur di atas. Langkah 3. Memilih petunjuk lubang butang huruf C. Dijahit panjang dari atas ke bawah. Langkah 4. Memilih petunjuk lubang butang huruf B. Dijahit bahagian jelujur di bawah. Jahitan lubang butang yang dijahit mesti sama dengan saiz butang. Untuk mengulangi menjahit butang, ikuti semula langkah tersebut. Jahitan butang, zigzag. Langkah 1. Memilih butang huruf E, jahitan lebar. Mula menjahit dan pastikan meneliti lubang butang. Jahitan corak bulatan. Langkah 1. Masukkan pin di antara kain fabrik. Langkah 2. Memilih corak jahitan. Langkah 3. Pegang kain fabrik dengan tangan dan memusing dengan perlahan. Langkah 4. Jahitan corak bulatan akan kelihatan di atas kain fabrik. Gaya dan corak jahitan. Jahitan getah anjar. Pilih pelbagai corak zigzag. Jahitan tepi. Tapak terlindung, jahitan tersembunyi. Untuk menjahit seluar, jahitan berklaim dengan menggunakan jahitan lurus.
jahitan gulungan. Jahitan sulaman.